Gubernur Bali Iwayan Koster melarang pelajar untuk menonton serial Malaysia, Upin Ipin. Ia menuturkan, serial Upin Ipin bukan produk budaya Indonesia dan tidak memiliki cerita yang jelas. Dikutip dari Kompas.com, larangan ini disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan hadiah lomba esai tentang film Jaya Prana Lion Sari di Wantilan Kantor DPRD Bali, Senin, 14 Agustus 2023. Apa itu yang dari Malaysia itu, Upin Ipinnya? Jangan lagi nonton itu, enggak jelas itu apa itu, kata Koster. Dibandingkan menonton Upin Ipin, Koster mengajak pelajar menonton Jaya Prana Lion Sari, film yang diadaptasi dari cerita rakyat Bali. Menurutnya, menonton film itu sama halnya dengan melestarikan warisan budaya dan tradisi masyarakat Bali. Koster mengatakan, budaya dan tradisi Bali harus tetap dijaga di tengah gempuran teknologi serta kebudayaan asing. Saya minta adik-adik semua agar menonton film Jaya Prana, supaya bisa menjadi inspirasi bagaimana menjalani kehidupan yang baik, kata Koster. Polisi PDIP ini menjelaskan, warisan budaya merupakan ikon pariwisata Bali, sehingga Bali kerap menjadi salah satu destinasi favorit dunia. Sektor pariwisata juga yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bali. Kita wajib mewarisi ini agar Bali ke depan jangan sampai rusak tatanan budayanya, tatanan kehidupannya, karena kalau ini rusak maka sama tidaknya Bali ini tidak akan ada lagi, jelas dia.